Hai, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nasilin Unity Channel. Hari ini kita nak ulas lebih banyak isu politik yang berlaku di Malaysia. Sebelum kau tinggalkan komen, tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini daripada channel yang luar biasa ini. Untuk kau dapat setiap hari bertimbun-timbun ulasan yang kita akan cerita, membongkar, mendedahkan dan sebagainya, melondehkan segala-galanya isu semasa yang ada di Malaysia, politik terutamanya yang ada di Malaysia. Sekarang ini isu paling hangat di Malaysia apabila nama Tun Mahathir dipetik di mahkamah ketika perbicaraan Zahid Hamidi. Wow, apa kaitan Tun Mahathir Mohamad dengan Zahid Hamidi dalam kesnya di mahkamah ketika ini? Yang mengejutkan, kenapa tiba-tiba Tun Mahathir, nama Tun Mahathir dipetik dan dipetik dan dipetik dan dipetik? Apa kaitannya? Hari ini dibongkar, didedahkan Tun Mahathir terima dana politik sebanyak RM2.6 juta daripada UKSB, kata saksi pendakwaan. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima sumbangan dana politik RM2.6 juta daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad atau UKSB pada perbicaraan kes rasuah membabitkan bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Wow, ini isu paling hangat, paling luar biasa. Tiba-tiba saja Tun Mahathir yang semakin usianya menjunggak, menghampiri saat yang bukan sekedar senja, tetapi telah hampir malam dan gelap, tiba-tiba pula dikaitkan dengan dana politik sebanyak RM2.6 juta. Ini bukan satu dana yang kecil, ini dana yang sangat besar. Aku hairan dengan UKSB ini, banyak terlampau duitnya. Kerana dalam pendedahan sebelum ini, Zahid Hamidi pun menerima berjuta-juta juga dari UKSB. Tak bankrupt kah UKSB? Kalau macam ni memang kaya sangat UKSB ni. Patutlah kan? Patutlah banyak sangat peruntukan yang susahlah nak cakap. Sebab perlu menderma kepada ahli politik pula. Ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Ahmad Zahid, Datuk Ahmad Zaidi Zainal, bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Shun 47 tahun berkata, bekas Perdana Menteri itu juga bekas pengurusi Bersatu menerima sumbangan itu untuk kegunaan parti berkenaan menerusi anak saudaranya Tan Sri Rahmat Abu Bakar. Tapi di dalam buku leje yang didedahkan baru-baru ini, yang menulis pelbagai nama antaranya KJ, antaranya Zahid Hamidi dan sebagainya, tidak ada pula nama Tun Mahathir tertulis di sana. Tapi tiba-tiba hari ini dalam pendedahan di Mahkamah Tinggi hari ini, ada pula kaitan Tun Mahathir apabila menerima 20-an 6 juta melalui menerusi anak saudaranya itu Tan Sri Rahmat Abu Bakar. Jadi saat kebelakangan ini Mahathir diserang bertubi-tubi. Najib serang dia, Zahid Hamidi pun menyerang dia secara pendedahan di mahkamah.
Kita tunggulah nanti apa jawaban daripada Tun Mahathir. Harap-harap Tun Mahathir mampu bertahan dengan tekanan bertubi-tubi ini. Jangan sampai pula boleh mengakibatkan, memudaratkan kesehatan Tun Mahathir. Ialah kita pun semua tahu sedar Tun Mahathir ini sudah menjengah saat gelap yang mahu malam. Sudah bukan sekadar senja, dah nak malam kerana umur pun dah menghampiri 100 tahun. Kod nama Kedahan yang digunakan untuk rahmat dalam buku Ledger UKSB yang menunjukkan aliran keluar wang syarikat berkenan. Oh, ada pula. Tapi bukan nama Tun Mahathir, bukan nama Tan Sri Rahmat Abu Bakar, tetapi dengan nama Kedahan. Wah, Kedahan, Kedah. Dari Kedah, ada An itu maksudnya, orang dari Kedah. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menerima sumbangan dana politik daripada UKSB menerusi rakan baiknya Datuk Teo Wee Cheng yang juga pengarah SHH Resources Holding Berhad, katanya. Jadi sekarang ini semua orang, hampir semua orang rupa-rupanya pernah menerima dana politik dari UKSB. Aku nak tahu berapa kaya sebenarnya UKSB ini sehingga semua orang pun dia dapat biayai. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun ada, Mahathir Mohamad pun ada, KJ pun ada, Zahid Hamidi pun ada, semua pun ada. Jadi dari mana duitnya tak dapat, dan apalagi yang nak digunakan duit itu untuk pembangunan atau untuk projek yang dia sedang lakukan, kalau semuanya perlu digunakan untuk memberikan derma kepada orang-orang tertentu. Ah, peliklah kan. Inilah Malaysiaku. Ahmad Zahidi bertanya, Ahmad Zahid juga menerima sumbangan politik? Siong Sun menjawab, iya. Ahmad Zahidi juga bertanya lagi, kamu ada lihat Dr. Mahathir dan Muhyiddin dalam mahkamah? Siong Sun menjawab, tidak. Ahmad Zahid, 69 tahun, berdepan 33 pertuduhan, menerima suapan berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB. Untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenan sebagai pengendali pusat sehenti OSC di China dan visa luar negara VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh kementerian terbabit. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri sama ketika itu mendapatkan untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1,150,000 RM 3 juta 15,000 Swiss franc dan ES dolar 15,000 tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan kerja rasmi beliau. Ahmad Zahid didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di Sri Satria Persin 16 Putrajaya dan Country Head Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Isu yang hangat hari ini apabila Tun Mahathir dikaitkan pula menerima dana politik berjumlah RM 2.6 juta daripada UKSB melalui anak saudaranya yaitu Tan Sri Rahmat Abu Bakar. Satu pendedahan yang luar biasa yang turut menyebut Muhyiddin menerima 1.3 juta daripada UKSB juga tetapi telah dinafikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tunggu sekarang apa pula balas kata daripada Tun Mahathir Mohamad. Sekian dulu isu hari ini, ulasan hari ini terpulang pada anda. Adakah anda percaya atau tidak? Apa komen anda? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapat ulasan-ulasan terkini yang bertimbun-timbun daripada channel luar biasa ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.